Pemirsa, dua orang pelaku pencuri lembu di Asahan Sumatera Utara babak belur dihakimi massa yang kesal akan ulahnya. Pelaku sebelumnya berhasil ditangkap warga saat berupaya kabur menggunakan minibus. Detik-detik mobil minibus pelaku pencurian lembu menabrak portal yang dibuat warga di daerah Simalungun terekam video amatir warga dan viral. Mobil yang hilang kendali kemudian keluar jalur hingga nyaris menyeruduk rumah warga. Saat mobil berhenti, warga beramai-ramai langsung menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Usai menjadi bulan-bulanan warga, pelaku diserahkan ke Mapolsek Dolok Pandribuan, Simalungun. Kini kasus pencurian tersebut masih diselidiki pihak kepolisian Polsek Prapat Janji Asahan. Pelaku diduga spesialis pencurian hewan ternak yang kerap berulah di kawasan tersebut. Di Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.